kebakaran. Di Jababeka 3 Cikarang. Wih, belok-belok aja. Jauh kan. Nggak kelihatan kok. Suara di sini. Oh, itu gasnya masih kencang itu, Cong. Hobi catering. Hobi. Parah. Ini ngomong dengeran gak sih ya? Mantul ya. Apa, Pak? Ya suaranya kayak angin, angin kenceng gitu. Karena kan dia gas mungkin ya. Udah spontan terus pada teriak-teriak minta suruh keluar, langsung kita keluar. Tapi tadi sebelum apa itu api membesar ada ledakan atau gimana, Pak? Setelah api membesar baru ada ledakan. Awalnya ngelihat api ya, Pak? Atau gimana, asap. Bapak? Asap. Asap sama suara gemuruh aja. Terus Bapak sama teman-teman tadi lagi ngapain awalnya, Pak? Lagi renovasi pekerjaan ini, bangunan. Ya, untuk hari ini ada kebakaran, tepatnya di Jababeka 3 Blok C7. Blok C17. Tepatnya di PT Gobel Dharma Sarana Karya. Jadi tadi kami dapat berita dari pukul 11.45. Kebetulan kami dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi meluncurkan 4 unit dari kawasan Jababeka sendiri. Berapa unit, Pak? Dua unit, begitu. Pak, untuk jumlah personel sendiri, Pak? Untuk jumlah personel 35 orang. Keseluruhan 6 mobil itu ya, Pak? Iya, keseluruhan 6 mobil. Pak, prosesnya sendiri ada kesulitan nggak sih? Untuk kendala, alhamdulillah tidak ada. Jadi kita sumber air juga dekat. Kebetulan di kawasan juga banyak sumber air dari hidran. Kebetulan rekan-rekan dari kawasan juga bisa membantu gitu. Pak, titik api ini sendiri awalnya apa sih, Pak, diduga, Pak? Penyebabnya? Untuk titik api dari proses masak ya tadi ya, proses masak dari tabung gas yang 3 kilo. Yang 12 kilo. Pak, yang terbakar tadi kayak sempat ada mobil terbakar atau gimana itu, Pak? Mobil operasional. Oh, mobil gas. Ya, tadi ada mobil operasional dari gas yang sempat terbakar sedikit gitu. Tapi untuk korban jiwa, Pak? Korban jiwa tidak ada. Luka-luka juga tidak ada.